الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نحن في علوم في دارين آمين ويحصل الرجوع dan kembali oleh rujuk dan hasil oleh rujuk. Hasil oleh rujuk artinya bisa menarik kembali. Binahwi dengan seumpama rojaktu, aku menarik kembali. Fil hibati dalam hibah, karena kau tuha seperti aku batalkan akan dia. Au abdol tuha, atau aku batalkan akan dia. Ya, enggak jadi. Ini belum diterima, ya. Kalau sudah diterima ya udah gitu ya. Atau rodatul mauhuba ila milki, atau aku kembalikan akan yang dihibahkan itu kepada milikku. Wa kadza bihibatin dan bi kinayatin, dan seperti ini dengan kinayah. Ka'akhaz tuha, seperti aku ambil akan dia. Wa qabat tuha, dan aku genggam akan dia. Ma'an niyati, serta niat. La binahwi bay'in, tidak boleh dengan sumpama menjual. Wa'itakin, dan memerdekakan. Wa'ibatin, dan hibah. Li ghairihi, kepada yang lainnya. Wa'waqfin, dan waqaf. Likamari milkil far'i, karena sempurna milik cabang anak. Wala yasuna, tidak sah ta'liqu rujuk'i bi syartin, enggak sah menggantungkan rujuk tarik kembali dengan syarat. Ya. Saya tarik kembali kalau itu enggak boleh begitu. Kalau ya. Kalau ini obyekan tembus. Kalau obyekan kaget tembus, maka saya tarik lagi tuh. Nggak boleh begitu. Bagi-bagi aja. Jangan pakai begitu ya. Walau zada mauhubu raja'a biziadati mutasilati kata'alumi sun'ati. Ya. Dan jika lo bertambah al-mauhubu, ya, sekalipun bertambah, ya, mauhubu yang dihibahkan itu, walau zadal mauhubu roja'ah, jikalau bertambah yang dihibahkan itu roja'ah, maka ia menarik kembali biziadati, dengan tambahannya itu. Al-muttasilati, yang berhubung. Kata alumi san'ati, seperti ya apa, kecakapan bekerja, kecakapan bekerja. Jadi umpama budak setelah dia kasih kepada orang itu, kecakapan bekerjanya makin hebat gitu umpama. Jadi kalau bertambah yang dihibahkan itu, maka dia tarik kembali. Ya, itu. Ya. Jadi kalau bertambah yang dihibahkan itu, maka dia tarik kembali. Seperti apa? Ta'alumi son'ati, kecakapan, seperti kecakapan bekerja. Ya, ketika dia kasih orang,
budaknya, budaknya bikin apa, umpama bikin apanya gitu, bikin bagus ya. Bikin pandai. Lalu munfasilati, tidak yang berpisah, kalau ujrati wal waladi, seperti upah dan anak, wal hamlil hadi, hadisi, hamil yang baru, ala milki far'i, atas milik cabangnya. Wa yukrahu lil asli arruju'u, dimakruhkan bagi asal orang tua arruju'u, menarik kembali, fi atiyatil far'i, pada pemberian anak. Illa li uzrin, kecuali karena uzur. Ya. Kalau uzur enggak apa-apa narik kembali. Ka'an kanal waladu akon au yasrifu fi maksiatin, seperti bahwa anaknya itu durhaka. Oh, ini ditarik lagi dah pemberiannya deh. Enggak apa-apa. Durhaka sih ya. Atau anak ini durhaka, ya anaknya durhaka. Nggak jadi lah, atau mau dibagi rumah nggak jadi. Kamu durhaka, nyari sendiri sono. Kamu cari sendiri. Nggak jadi, mau dibeliin, mau dibikinin rumah jadi nggak jadi. Mau dibeliin motor nggak jadi, beliin mobil nggak jadi. Habis anaknya durhaka, kamu cari sendiri. Makanya ya, kita berusaha jangan sampai jadi anak durhaka. Jadilah anak nurut sama orang tua. Nurut. Kata orang tua apa, nurutin. Ya, ikutin apa kata orang tua. Guru, kata guru ikutin. Jangan sampai enggak diikutin. Kecuali disuruh maksiat baru. Kalau disuruh taat ikutin. Jangan sampai enggak diikutin. Enggak ada orang tua yang benar-benar yang pengen anaknya nyusruk, nggak ada, kecuali orang tua yang kagak benar ya, atau orang tua yang nggak tahu perbuatannya itu salah. Ada nggak yang begitu? Ya ada. Lihat, kalau bertentangan guru sama orang tua, perhatiin, guru orang tua kamu juga, guru orang tua kamu, murid juga orang tua yang melahirkan kamu, ada orang tua yang mengajarkan agama kamu. Lihat bagaimana yang benar yang mana tuh. Patuhin yang benar, yang kagak benar jangan dipatuhin. Walaupun orang tua yang melahirkan kita, kalau salah bertentangan dengan pendapat gurunya, maka ikutin guru. Orang tua jangan diikutin, tapi pakai adab. Ya, pakai adab. Seperti siapa? Nabi Ibrahim disuruh jual patung. Iya. Disuruh jual patung sama orang tuanya. Benar enggak tuh? Salah. Allah suruh enggak boleh. Suruh enggak boleh jual patung. Nanti orang sembah. Nah, itu walaupun orang tua enggak dipatuhin, tapi dengan cara yang baik, patungnya dibawa sama Nabi Ibrahim, tapi dibawa bukan buat dagang, dibawa ditaruh di tempat tersembunyi, akhirnya kagak laku-laku. Kalau dagang kagak laku-laku, dagang lagi apa jangan? Jangan. Itu begitu. Ya. Jadi kita kalau ada orang tua kita lihat bertentangan dengan guru, lihat kita udah pintar. Kira-kira orang tua kita benar apa kagak nih? Mana beneran pendapat guru sama orang tua? Kadang orang tua sayang sama anak, tapi sayangnya salah. Sayangnya salah. Jadi anaknya terperosok. Ada yang kayak begini, jangan sampai kayak begini. Nah, kita udah tahu, tapi dengan cara akhlak yang baik. Bukan begini ayah, maafin ayah, maafin, bukan begini. Bilangin, nggak boleh begini ayah, nggak boleh, maafin ya.
begitu. Kadang orang tua nggak tahu, nggak ngerti karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Maksudnya sih baik, karena ada orang bermaksud baik tapi salah. Ada seorang tuan punya anak buah monyet. Ya, tuannya di jidatnya ada laler sama monyet. Monyetnya baik maksudnya untuk ngilangin laler. Itu lalernya ditepak sama dia yang ada di kepala monyet. Yang namanya monyet nepaknya. Bu. Itu bukan nolongin tuannya tapi kejengkang orang tuanya. Apa? Tuannya kejengkang. Maksudnya apa? Baik, maksudnya sayang tapi salah caranya. Nah, kadang orang tua ada yang kayak begitu, salah caranya nggak tahu. Dimaafin orang tua, tapi harus dibilangi. Bukan begitu ayah, begini. Mohon maaf ayah, maksud ayah baik, maksud ayah benar. Puji dulu gitu ya, niatnya. Ayah maksudnya baik, bapak maksudnya baik. Tapi mohon maaf ayah, bukan begitu, begini. Jadi apa? Harus kita juga harus punya akhlak membilanginnya, jangan sampai membuat orang tua kita marah sama kita. Ya seperti apa? Cerita ya yang saya ceritakan berulang kali itu, cerita seorang pedagang susu. Kata ibunya, campurna susu dengan air. Kata anaknya, jangan ibu. Ya, jangan ibu, nggak boleh. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, campur, jangan bu, nggak boleh. Kata Umar bin Khattab, kan Umar bin Khattab nggak ngeliat, tapi Allah ngeliat bu. Begitulah jadi anak yang baik. Kalau orang tua salah, bilangin, jangan dibiarin. Dan kita jangan ikut aja, jangan ikutin. Siapa pemimpin kita? Nah, ketika itu tuh perempuan adalah Umar bin Khattab. Ikutin. Nah kita umpama siapa? Guru kita. Ikutin. Tapi dengan cara yang baik ketika kita bilangin orang tua. Begini ayah, ini salah. Ya. Sekalipun rasanya belain kita. Rasanya belain kita tapi salah. Jangan diikutin. Harus dibilangin. Begitu. Biar ketolong kitanya. Maksudnya begini. Ada anak enggak mau naik, anaknya enggak naik. Anaknya enggak naik. Nilainya 5,5 lebih. 5,5 lebih. Orang tuanya ngambek. Tapi anaknya masih tetap pengen pesantren. Orang tuanya nggak mau pesantren. Orang tuanya paksa anaknya cabut supaya pindah. Ini orang tua salah apa benar? Salah. Nah kita sebagai anak bilangin yang baik. Nggak apa-apa ayah. Dedek kan belum bisa. Ya. Ayahnya orang tuanya salahin. Ya, pesantren itu orang tuanya salah. Nah, anak yang benar bilangin, nggak boleh begitu ayah. Maksud pesantren itu baik. Ini saya yang salah ayah. Kemarin saya kurang perhatian belajarnya, ngapalnya males. Insya Allah tahun besok saya tidak akan mengulangi lagi ayah. Pesantren benar, sekolah benar, gitu kita bilangin orang tua kita. Jangan kita ikut pendapat ayah, dasar sekolahan begitu, pesantren begitu, apaan gak naik naik. Nah, jangan, nanti kita terperosok dalam dosa. Jangan. Nah, jadi kita hendaknya jadi anak yang soleh, jangan durhaka. Ya, itu
Seperti tadi, apakah jadi durhaka bilangin orang tua kayak begitu? Enggak, bilangin yang benar, tapi dengan cara yang benar, yang akhlak. Itu hikmah ya. Ya, usahakan kita patuh sama orang tua, tapi sepanjang perintah orang tua benar, lurus. Sama guru, perintah guru bertentangan, lihat, guru tuh orang tua juga. Ya. Seperti tadi ya, guru pendapat guru sama pendapat orang tua, lihat. Walaupun orang tua kita yang lahirin kita, kalau dia salah jangan diikutin. Seperti tadi itu ya, jangan diikutin. Dan dibilangin baik-baik orang tuanya, jangan begitu ayah, nggak boleh. Au yasrifuhu fi maksiatin. Atau ia palingkan akan dia dalam maksiat. Ya, jadi dia gunakan dalam maksiat. Udah dikasih sama orang tuanya umpama, lalu digunakan buat maksiat. Orang tuanya tarik lagi, nggak apa-apa. Dia gunakan buat maksiat. Orang tuanya tarik lagi pemberian itu. Boleh. Ya, orang tuanya tarik lagi pemberian itu. Makanya kalau kita udah diberi sesuatu, dijaga pemberian itu. Jangan dimaksiati. Wa bahasal mulkiniu imtina'ahu fi shadaqatin wajibatin ka zakatin wa nazarin wa kafaratin. Sampai sini dulu.